skuad timnas Indonesia kini telah tiba di Saudi Arabia. Rombongan skuad timnas dari Indonesia dan beberapa pemain yang bermain di luar negeri telah berkumpul di Saudi Arabia. Hari ini, pemain dan staf official timnas Indonesia yang beragama Islam juga terlihat melakukan ibadah umroh sebelum memulai latihan perdana di Saudi Arabia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan skuad Timnas Indonesia akan memulai latihan perdana di Saudi Arabia malam ini. Sumarji bersyukur semua pemain Timnas Indonesia telah tiba dan berkumpul di Saudi Arabia tepat waktu dan dalam kondisi sehat. Berikut beberapa momen saat pemain Timnas Indonesia melakukan ibadah umroh dan momen penyambutan untuk pemain Timnas Indonesia saat tiba di Saudi Arabia. Sore ini kita tiba di Jeddah, langsung menuju ke hotel. Ke semuanya, para pemain official dalam kondisi yang cukup bagus, tidak ada yang sakit. Dan setelah ini ke hotel langsung latihan malam. Terima kasih, Pak. Semangat.